Ya, untuk kepala desa, mantan kepala desa Karangpenggah, Saudara Supranoto ini memang kami jerat dengan dugaan yang dilakukan oleh mantan kades ini melakukan kegiatan fisik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias fiktif. Di tahun anggaran 2018 dan juga ada beberapa yang dilakukan di era 2017. Tentunya dengan nilai kerugian negara yang hampir mencapai 350 juta sekian untuk proses ini, mantan kepala desa Karangpenggah, Kecamatan Wonorejo, kita lakukan penahanan. Dana yang diambil dari proyek fiktif ini apa ini? Dari dana desa, Mas. Dari dana desa.